lakukan ke depan. Ya, lakukan sudah tetap suara payment, nonton apa yang terjadi. Punggung 19 yaitu saudara Santar, namun masih kecil sapa, masih putar-putar dia, berbahaya. Namun masnya di sana ada teman yang sedang menunggu. Lakukan sudah melabung tinggi, berbahaya, bisa disuruh saja, namun masih sebelah kiri kalang ditata oleh pemain dari tim Tekunsen ini. Lakukan sudah melabung tinggi, kurang dilakukan lagi, namun belas itu saudara kiran dari Tekunsen ini baik kanan. Lakukan sudah ke depan kepada siapa saja, masih saudara nomor 12, masih kotak ketiga, pemain nomor 13, masih menang dalam perebutan pemain yang begitu tuhan. Namun apa yang terjadi, namun pelanggaran nomor 15 ini dari tim Tekunsen hanya membuahkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh back kiri dari tim. Namun apa yang terjadi saudara? Untung saja sikap dari pemain-pemain dari tim FC Tekunsen masih memutuskan dekat siapa maksudnya, lakukan sudah ke depan berbahaya, namun bayang namun buang lagi ke depan berbahaya, namun tidak ada kawan di sana. Masih yang dilakukan oleh tim dari Ketutang yang laki-laki sering melakukan pelanggaran, mohon maaf main dengan sportif. Masih menang dalam perputaran nomor 14 ini, masih santai-santai saja menunggu kawan, namun tidak ada kawan yang melakukan sudah berikan kepada siapa, masih kutak-kutik dia menunggu kawan berlangsung saja, namun dipayang-payang ada ini, langsung ada, untung masih pelan, hampir kutak-kutik dia, masih menang dalam perputaran dari tim Ketutang ini, namun apa yang terjadi, masih membentur di back kiri dari Tekunsen ini, masih santai-santai saja sambil menunggu kawan berikan kepada siapa, namun masih tertinggal tim laki-laki dari tim kesebelasan Ketutang. Ya, kutak-kutik dia, namun masih betul kaki ke depan, masih berbahaya, namun apa yang terjadi? Namun sekarang ke dalam untuk tim kesebelasan dari Tekunsen, masih santai saja ke depan, berikan nomor 27, masih lagi ke dalam nomor 16, lakukan sudah ke depan, berikan depan nomor 15, namun apa yang terjadi? Dibayar-bayar oleh penjaga back dari Tekunsen ini, masih dimenangkan oleh back dari Ketutang. Ya, masih kutak-kutik dia, masih dibayang-bayang oleh nomor 17 ini, masih bentur lagi kaki nomor 6, masih santai saja, tidak ada kawan di sana sambil menunggu. Ya, lakukan sudah ke depan, siapa tuh maksudnya di sana, kutak-kutik dia, masih dimenangkan oleh pemain dari tim Ketutang, masih kutak-kutik dia, lakukan sudah ke depan, masih bentur kaki Ketutang. Kanan dari nomor apa itu dari sini, pelit, babak terakhir yaitu wasit menunjukkan itu sebagai tanda pertandingan telah usai. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Kami ucapkan kepada semua supporter, pemain ataupun semua penggemar-penggemar bola dimanapun Anda berada, dan marilah kita sejenak untuk merenung siapakah dan siapakah yang perlu harus mengikuti untuk mengikuti jalannya pertandingan.